Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Adwan mustaqil ila middin kusli muamalina fi dunia maqlimatus kudusar kursi wal yadin walima hadurus. Asyadu an la ilaha ilangah wa taqla syarikalah wa asyadu anna muhammadun atur rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Akbar bak wa la ittaqunga kusyu wa lillahi tadilla ku ala kusitu wa lillahi kusitun. Sudah penonton rahmat Allah SWT. Mari kita bersama-sama berusahakan dakwah kita kepada Allah SWT dengan sungguh melaksanakan dengan perintahnya. Mudah-mudahan perkara uzur ini, kami ganjar ini, segala perintah ini, mudah-mudahan kepada pahala ini ramai di damai geraja ini di dunia dan juga di akhirat nanti. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bersama saya Ustaz Muhammad Fadilah dalam IG saya Muhammad underscore Fadilah.hd sebagai pengurus drama motivasi TV Muhammad. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sidang bersiar langsung di YouTube TV Muhammad Live ini, sidang bersiar langsung di drama konti live ini ada letakkan di hashtag Tazkirah Kitab Muhammad di bawah kena khas untuk anda oleh delivery me atau di kamera card digital 4 kamera di belakang card ini telah dikamerakan dikembalikan. Satu di kamera di tempat di selfie atau bandar muka yang sebat-batanya. Sidarari www.remi.com untuk jalan lanjut. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita berseluruh kembali ini bersamaan 17 Rejab 1442 Hijrah bersama 1 Mac 2021 Masih. Allahumma fili lana fil jadil fil atarhi syabal wa fil atar Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami kepada bulan Rajab ini, kepada tahun ini yang akan sebelum ini, kepada bulan Syaban, kepada akhir tahun yang kepada di puasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah Rabbil Alamin, sebab buku terbaru panduan pengurusan jenazah umur Dati Medan Annamawi Daud Haji Abdul Adam diterbitkan di Kolej Agama Angkatan Tentera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sekita kepada Allah SWT. Terima kasih pada penonton TV Muhammad Live ini di saluran Astro 100 distandarkan, di saluran Enjoy 100 distandarkan. Telah sepasang ganti atau dibuat kala berubah Ustaz Muhammad Fadilah atau di menjadi belajar di ilmu yang kefahaman Islam atau kefahaman. Untunglah kepada di Serian Sarawak, di drama Malaysia Sarawak atau kesultahi. Mustahil kalah keadilan dan wajib ini kepada Rasulullah SAW, kepada kitab-kitab Al-Fatihah yang fikir kalah kefahami kepada Rasulullah SAW. Jakatan ini kepada pengikut kepada Allah SWT yang berdakwah hari ini. Bolehkah adakan soalan anda diusi di telefon TV Muhammad di talian 082-883-902 juga tinggalkan soalan anda di YouTube Live TV Muhammad. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kepada tajuk ini, hukum orang yang membunuh diri. Sidang live ini jenama konti yang agai. Mari kita belajar-belajar bersama kefahami. Satu,
Membunuh diri adalah di antara dosa besar di dalam Islam, walaupun perbuatan tersebut dilakukan dengan apa cara jua sekalipun. Rasulullah SAW bersabda, Ya nukul nasal nasyaful Ya nukul hafilna adri Wallazi ya adhanul Ya khanul fil analin. Ia bermaksud orang yang membunuh dengan cara mengkandung diri atau mencegit dirinya sendiri akan diseksa dengan membiarkannya mencegit dirinya di dalam neraka. Dalam orang yang membunuh diri dengan meninggal dirinya sendiri, ia akan dibiarkan meninggal dirinya di dalam neraka. Alhamdulillah Rahmin, pada berusia ini atau sebayang dipelajar diketahui Allah yang akan sebenarnya mari kita belajar-belajar yang ini kefahami kebetulan yang kedua. Perbuatan membunuh diri bukanlah satu jalan menyelesaian, malah akan mendapat penderitaan yang dahsyat di akhirat gelak. Yang ketiga, pengikut wirah ulama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah enggan menyembahyangkan jenazah orang yang membunuh diri sebagai memberi amaran supaya umat Islam yang tidak melakukan melakukan perbuatan yang ketuduh itu. Begitu juga Rasulullah SAW enggan menyembahyangkan orang yang mati kerana dikenakan hukuman rejam akibat bersinar sebagai memberi amaran kepada umat Islam tidak melakukan perbuatan zina tersebut. Kesimpulannya, orang yang mati kerana berbunuh diri atau direjam suatu mati dalam apa nama lagi kerana membunuh diri atau direjam atau mati dalam keadaan fasik, maka mayatnya hendaklah diuruskan seperti mayat biasa, iaitu mandi, dikafan dan disebayakan seterusnya, dikembumikan di tanah kekuburan Islam. Yang keempat, dalam hal ini jumhur ulama berpendapat bahawa orang yang menggelapkan antarabasan yang membunuh diri dan orang yang terharga meminum arak sinar mati direjam hendaklah disembahyangkan. Pendapat ini dipegang oleh Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu. Dalam hadis kepada Rasulullah SAW diceritakan kata-kata jelas Islam disimpulkannya atau banyaknya atau membunuh orang fasik ini biasa orang takut jangan berdosa kepada syaitan. Orang-orang yang tidak demikian kubur dan Islam kematian dibersena direjam tidak ada bunuh orang-orang berdosa berhampiri kepada Rasulullah SAW yang hampiri orang-orang yang di sekitar bunuh. Sembangan ini Islam ketahui kepada Allah SWT yang akan di jenazah di amaran yang memberi perbuatan yang ikuti Rasulullah SAW yang sebenarnya orang-orang yang akan dimati. Begitu juga Islam dikafan di demikian seterusnya orang-orang di bawah membunuh yang terharga orang yang dihendak dirajam. Bolehkah anda jawab soalan
amaran terketuk yang akibat yang menteri ini lakukan sepenuh minum arak yang akan berdosa takut kepada Allah yang penting kepada umat Islam, kepada agama, bangsa dan berjuang yang menyebabkanlah dipanggilkanlah kepada umat Islam yang ke seluruh dunia seorang dipunuhkanlah di dosa-dosa besar bersina. Orang mandi ini iaitu biasakanlah seperti mayat kepada Rasulullah SAW. Orang-orang mati yang akan disipulkanlah. Kalau satu bawa bersina mentapa anamawi oleh dipenggan, disemayakan, diminum arak, disinakanlah, disarah-sarah atau mengetahui. Seorang-orang yang menghabiri, yang tidak diketahui kepada Rasulullah SAW. Umat Islam akibat ini atau mati hendaklah di mayat. Faksi biasa kala diseterusnya kala dikumikanlah di tanah, kuburkan atau seorang mati. Jangan minum arak nanti kena dosa orang kesihatan yang memimbang. Jangan bimbang atau jangan takut. Nanti kena tersebut. Mandi seterusnya atau kuburan di Islam. Kena acara di umat Islam menyebutkanlah seorang menjadi orang-orang yang menghantui. Orang-orang dikacau orang, terpisahkanlah, diuruskanlah. Lepaskanlah, dihantarkanlah, mengkelap. Juhur atau berfikir atau pembunuh bersinar mati. Orang-orang kena rejab. Orang tak baik dosa, Allah yang hendak ketahui. Insafkanlah, pendudukkanlah kepada Rasulullah SAW. Orang-orang yang akan ditamatkanlah. Orang-orang mutamat. Seperti manakalah Rasulullah SAW. Orang yang sujud kepada Rasulullah SAW. Hampiri kebolehkanlah. Tidak boleh atau dibunuh atau menghampiri kepada Rasulullah SAW. Orang-orang yang matikanlah, dirajakan, diuruskanlah kafan di tanah itu segala kebumian. Nescaya dengan ampunkanlah dengan dosa-dosa dengan sepenuh bumi. Baik, bimbang tajuk ini pada menonton sekian ini. Sila buka TV sama-sama di penonton TV atau orang-orang yang di kefahamannya atau buka TV siaran kami di TV Muhammad di saluran Astro 100 di saluran Anchor 100 telah disekatkanlah. Semoga penonton buka TV tekan kawalan Astro 100 telah di menonton tengok TV atau perkembangan yang terkini. Kalau nak tengok TV Muhammad atau sediakanlah camcorder Escorpion, camcorder Android. Android kena atau update. Setiap penonton rahmati Allah SWT dihadiri hadirat rahmati Allah. Memang tajuk ini belajar tajuk hukum orang mati semasa ikhraf. Baik, pada penonton siang ini belajar di telah dibacakanlah. Yang pertama, orang yang mati semasa mengerjakan haji atau umrah sama ada lelaki atau perempuan, pengurusan jenazahnya hendaklah dikekalkan keadaannya sebagai seorang yang berihram, iaitu dijauhi daripada perkara-perkara yang diharapkan kepada orang yang sedang berihram. Yang kedua, cara pengurusannya adalah seperti yang berikut. Okay, mandikan dia dengan air dan sebut daun bidara. B, dikafalkan dengan kain ibrahnya. C, jangan menutup kepala pada lelaki dan jangan menutup muka pada perempuan. Jangan meletak sesuatu yang harum daripada air mandi atau pada kain kafan dan badan. Jangan memotong rambut dan kukunya. Baik, sudah menonton Habibullah SWT ini kitab pengurusan jenazah.
satu hari kepada Rasulullah yang ampihi sebiru Tuhannya kepada dosa yang hampa kalah. Di dalam Iram semasa mengerjakan haji, sabdanya, Islu'u bil ma'khil, iziru ubi ma'khi waziri, wa kafanu fulfil sabadhi walatul khanil duhun, walatul khamilu, walhal hurrasa hurfa'innahun. Yusul yaumakin yamatil mulamin. Ia bermaksud, mandikanlah dia dengan air dan sebuah daun bidara dan kafankanlah dia di dalam kedua kain dihiramnya dan jangan kamu taburkan sebuah-sebuah anun daripada padanya dan jangan kamu menutup mukanya dan kepadanya kerana dia akan dipakitkan pada hari kiamat dalam keadaan ihram serta membaca tabiah. Alhamdulillah Rabbil Alamin pada sidang penonton Ramadhan Allah SWT. Kata-katanya diceritakanlah seorang Nabi Muhammad SAW. Cerita kami seksa irham kepada haji dan umrah. Keadaan jauhi kepada perkara dalam syurga yang seperti air dengan irham. Jangan menutup muka orang-orang sakit. Nafaskanlah Bismillahirrahmanirrahim. Berjuang demi Allah yang akan disesungguhnya yang menuhi kepada sebut di bidara. Kerana yang dijangan meletakkan sesuatu harum, air dihukumkanlah kepada Rasulullah SAW. Dia berkataan, muka perempuan yang sedih kafan pada memotong kuku, orang-orang yang dijangan air, orang-orang terpisahkanlah. Bahagian yang ini jauhi, diharapkan diberikanlah kepada umrah yang jenazah yang semasa ihram kepada orang semasa sebelum mati. Kala Rasulullah SAW kepada kecudukanlah jangan dengan kafan ihram penutup perempuan, jangan mandi memotong rambut. Orang disediakanlah dalam keadaan wajib kepada Rasulullah SAW. Hampiri sebelum dunia ini atau duniawi 10 tahun pengurusan umrah kepada lelaki atau perempuan kerana menguruskanlah jara daun bidara kepada Rasulullah SAW. Orang mati sakit ialah perkara yang daripada keadaan orang jenazah rukum atau mati menghajikanlah haji dan umrah sebelum terlambat. Orang jangan pada rambut kepada Rasulullah SAW. Ia habis tabiah membaca serta ihram. Keadaan baca tahiyat tersebut bukan tersebut taburkan kamu jangan atau muka pada hari kiamat dipakitkan kerana kepalanya atau sebut daripadanya telah dihajikanlah sabda Rasulullah SAW. Hampir dua sebut menutup maka di ilmu kepada Rasulullah SAW. Kafan di dalam Islam tersebut orang-orang yang akan sebut berdosa kedua kala peluang atau diarikanlah seperti mana kala kepada Rasulullah SAW. Ia orang-orang yang akan menghampiri sebenarnya kitab yang membaca Al-Quran kepada kerana dia hari kiamat. Seperti itu atau memang tak ada yang di pengurusan jenazah seperti sebut. Seperti mana kalau dipakaikanlah pada hari kiamat. Baik, sila penonton Rahmati Allah SWT ini ceritakanlah sembahyang kali ini yang bertajuk ini sembahyang kaib. Belajar ni, penonton ni belajar sama-sama di ilmu fatwa kala kita kungur kepada Allah.
Yang pertama, mengikut pendapat Imam An-Nawawi radhiyallahu sebayang kaib. Hukumnya harus kerana Rasulullah SAW telah menyebayakan seorang raja An-Najjar, raja negeri Sabah Hamzah yang mangkat di Hamzah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat menyembahyangkan raja tersebut, sedangkan negeri Hamzah jalannya jauh dari Madinah. Yang kedua, pengikut sebuah hadis anna Nabi sallallahu alaihi wasallam anna janzi fil aqyamil lazil hamata fihi wa kharraja bihi ila afmusala fasafad bihi wal kabal rah wa alhil rabba'a. Ia bermaksud bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumumkan mangkatnya Najasyi Raja Hamzah kepada khalayak ramai pada hari ia mati, bagi dia pergi bersama mereka ke tempat sembahyang waktu menjadi imam bagi sidang jemaah. Sidang berjemaah yang berdiri bersaf-saf di belakangnya di seterusnya. Panggil dia menyembahyangkan dengan empat takdir, empat kali takdir. Baik, kena sidang penonton lah bagi Allah SWT. Selamat tengok live konti TV Muhammad Skadi di Surau Kebetulan Baru. Di ceramah live dibilikkan konti orang-orang yang sebenar kadar. Mari kita belajar-belajar menghayati kepada Allah SWT yang habis yang bisu kepada tak sanggup aku di milik kita dan milik Allah. Baik, sudah menonton kepada Allah SWT ini, kita tajuk yang disambung. Yang ketiga, mengikut ulera ulama peraturan sembahyang kaib. Sama sahaja dengan sembahyang jenazah yang biasa, hanya di dalam niat dan lafaz niat sahaja yang berbeza lafaz niatnya. Usalli ala maqidam fi di falanil khadibil rabbata bi siradi fil dakhi kifayatil maghmuma lillahi ta'ala. Ia bermaksud saja aku sembahyang mayat si anu yang kait empat tabir fardu kifayah mengikut imam kerana Allah. Tiga yang kait itu berlepuan lafaz niat adalah seperti yang berikut. Usalli ala al-mayyatadil falana akhal din badil rabba'at taqabbir rabbil fadal kifayadil ma'mumaita ta'ala. Ia bermaksud saja aku sembahyang mayat perempuan ini yang kaib empat tabir fardu kifayah mengikut mengikut imam kerana Allah SWT. Tiga, mayat yang gaib itu tidak diketahui sama ada lelaki atau perempuan, maka memandai lafaz niatnya secara umum sahaja seperti Usalli ala maqamata amina amuli minal rabbata bika birahdil waladakil fayadil ma'muma ita'ala. Ia bermaksud saja aku menyembahyangkan mayat dari kalangan orang-orang Islam empat dabir fardu kifayah ikut imam kerana Allah SWT. Tiga, diharuskan juga menyembahyangkan mayat yang telah ditanam sebagaimana hadis dari Ibnu Abbas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ala qaribada asyahir. Ia bermaksud sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembahyangkan atas kubur telah sebulan. Yang terakhir,
dibolehkan sebanyak kaib sekalipun negeri itu menghampiran atau kurang dari masafah jarak kasar masyafatul fazil, yang bermaksud iaitu kurang dari 91 kilometer. Baik, kita beratur lah berdengar suara ini, kita dunia diceritakanlah kefahami atau orang-orang Islam dibolehkanlah kaib nafkahkanlah 30 berapa nak ni kurang 91 kilometer. Orang-orang kifayah fardu niat. Umur yang diketahui yang mayat di perempuan kepada Rasulullah SAW, mayat kifayah ikut seorang maut. Urairan yang jenazah kepada nafkah telah berbeza kepada Nabi Muhammad SAW. Sekitarnya ini seperti manakala damai yang ada lelaki secara umur lafaz memandaikanlah perempuan yang mati. Saudara meninggal dunia kepada hapaskanlah yang mayat. Menyebabkan dia haruskanlah orang Islam di fardu kifayah ikut kalangan kepada Rasulullah SAW menghabiri setiap ini ulama peraturan sebayang kaib. Orang-orang terbiasakanlah niat sahaja berbeza. Mayat Hindu yang kaib ini ambat tapi fardu kifayah pada puan lafaz ialah adalah seperti yang berikut. Imamnya kepada Rasulullah SAW hampiri yang menghidupkanlah kumeliti kemenangis atau mengharakanlah kumetikkanlah orang-orang yang di kalangan ini dalam Islam itu atau menyembuhkanlah jenazah di kifayah kepada Rasulullah SAW. Orang-orang menghampiri yang dosa kepada menghampiri orang takwah dia secara kasar, iaitu kurangkanlah 9 kilometer. Sejarah sembahyang kala di orang Islam fardu kifayah menyembahyangkan mayat di Ibnu Abbas sepanjang bulan hari ini kepada kai lafaz kala berniat pada Rasulullah SAW. Orang-orang di Abbas kala dibolehkanlah 9 jalan negeri sekalipun, maka yang diimam kerana Allah SWT di sihat atau kalangan takut kepada Allah. Yang apabila jawatan Ibnu Umayyah seorang mati kerana orang meninggal dunia kepada Rasulullah SAW. Seperti mana kala mana elok orang-orang berdosa ingatkan kepada bosan kepada Allah SWT. Ingatnya kali ini kafah ini Ibnu yang hamba yang fatwa. Dia harus kala dihapuskan dia kurang masalah negeri ini musibah atau menyebabkan Rasulullah SAW. Orang-orang yang di jenazah lafaz kali adalah 40 yang kifayah. Orang-orang perempuan nias orang tiaturan kepada hampirnya sebelum tahun ini kepada hampir sebelum bulan seribu bulan atau 1000 orang fardu kifayah seorang mati kes kematian sebayang perempuan seorang seperti yang jenazah kepada menghampiri kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ini sekitar-kitab radhiyallahu yang hampiri yang sebelum akhir duniawi kepada dengan baziran kepada ilmu. Pada hukum yang diiramkanlah mengecaskanlah di Haji Da'u Mahmud atau semestinya yang akan diperlukan sekian ini orang agama yang berjuang demi Allah SWT yang menghirkanlah rikas kepada jahil yang ini berduniawi kepada Rasulullah SAW. Cedakanlah yang Nabi Muhammad SAW apa seorang itu mati. Ingat sebelum mati, akhirnya iman kalah kepada Rasulullah SAW. Baik, di siaga ini, para penonton TV Muhammad atau masuk dalam TV tak tahu apabila yang saya peminatkan ini masuk dalam TV, upload YouTube,
ke dalam mendengar dalam luar di talian atau terakhir kalau dibuat kalau di live stream kalau penonton TV. Bolehkanlah. Di tajuk ini, sekian ini kita itu saja kepada pokok terbaru paduan pengurusan jenazah umum dan di Medan bernama An-Nawawi Daun Haji Abdullah Adam di Tabitan Kuala Agama Akatan Tentera. A'udzubillahi minasyaitan hajim bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ala fil gul awan ja'ala la fil ataqudu wa atrahma Allahumma azakrina fil mu'azillah wa alina fil mu'ajainah fasukunna ima ataqud ala alaini wa dua habana fa ja'ulana fujat ya Rabbal Alamin sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ahli wa sallam wa sallam walhamdulillah. Baik, kita sebentar saja lagi dengan dibandingkan bersembahyang azan yang kemandakan waktu solat fardu isyak pagi setuju sebelahan sibujan serian sebujan rebu dan sembahyang di isyak jam 8.3 minit malam. Itu saja daripada saya Ustaz Mahfalillah sebagai di follow kami di Instagram Muhammad underscore Fadilah.hd sebagai pengurus ceramah motivasi live. Sila berikan ceramah ini kepada saya lagi di Instagram TV underscore Muhammad PhD. Boleh ke letakkan di boleh letakkan di sidang penonton di siaran langsung di YouTube TV Muhammad di ceramah konti live. Alhamdulillah, sila dari ini TV Muhammad Tuncinda.com matur aplikasi TV Muhammad di Apple App Store, Google Play Store dan AdGrady serta vaksin COVID-19 ni maksudnya dalam bahasa Inggeris COVID-19 vaksin orang kata terbalik kepada aplikasi TV Muhammad ke telefon dan upload ini dan tadi sedar dibuatkanlah menghabiri sebelum orang yang vaksin COVID-19 ni aplikasi yang dilindungi anda semua. Hashtag tazkira kita Muhammad, hashtag TV Muhammad, hashtag Ustaz Muhammadillah, hashtag Sarodan Astro 100 lah. Buat ditukar TV hashtag 100 nama yang di hashtag Sarodan 100 disalahkan ni. Kebetulan ini atau letakkan di video yang tengok TV ke semua-semua yang bersiar langsung di tazkira kita Muhammad live ini. Alhamdulillah insyaAllah bersiaran kami di tazkira kita Muhammad tadi yang dibawakan khas untuk anda oleh Rainbill atau telefon minta anda yang seorang di kamera digital dibandingkan gambar kalah di kamera belakang di digital empat kamera atau lampu menyala di takat gambar di kamera ini disediakan sebagai info yang terbaik yang disediakanlah selari www.remil.com untuk tenaga ya. InsyaAllah sekian pelilai ke taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.